mulai dari Bali Raya terlebih dahulu. 3-5-2, Binder. Ya, dengan mengandalkan Adelson Maringa masih sebagai penjaga gawang, ada Jajang, Elias Dolar, dan juga Ricky Fajrin. Dan di tengah kita lihat ada Agung, ada Reski, ada Lutfi, ada Andika Wijaya, ada Irfan Jaya. Dan di depan, walaupun yang berbesar bermain di depan, tapi dia akan bermain di belakang Spaso Iwic. Di bangku cadangan masih ada Rashid, masih ada Rahmat, ada juga Jefferson, Privat Barda, dan juga Fadil Sausu. Ya, kita lihat cukup menarik tadi ya, double pivot saat bermain di laga kandang. Ada kehati-hatian dari Teiko. Dan kita saksikan bagaimana wasit Yudi Nur Cahya yang akan menjadi pengadil di laga ini dan video assistant referee yang memang sudah bisa kita lihat bersama bagaimana penggunaannya sepanjang championship series ini. Ramai tentu. Semeton yang datang, kita sapa. Ken-ken, kabari, Semeton. Dan Napa Habari untuk Kusamania. Kita nantikan tentunya bagaimana bersama dengan Bali United dan sekarang dia menghadapi mantan timnya. Ini komposisi Borneo, kita tahu memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Peter Wistra kecuali memainkan Klee, menggantikan Hendro yang kemarin sebagai starter. Kali ini pertahanan masih memainkan 4 back, Fajar, kemudian Silviero. Dan di tengah kita lihat ke Hirose, ada Malis dan Klee. Juga di depan masih formasi yang sama dari Bali, Kandinazi dan juga Terence Puiri dengan 4-3-3. Ya, kedalaman skuad ya memang menjadi PR bagi Borneo karena tepat seperti dikatakan tadi Yuki dan juga Berikut itu mungkin buat mereka kelelahan. Ya, baiklah pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat seperti apa jalannya babak pertama dari laga perebutan tempat ketiga leg pertama babak Championship Series Bali United bersama dengan Borneo FC Samarinda.